teman-teman semua, kembali lagi dengan saya channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, di dalam video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana sih cara kita bersikap saat hari H wawancara. Jadi perlu kalian ketahui kalau misalnya ada beberapa instansi yang mensyaratkan tes wawancara pada salah satu jenis tes SKB-nya. Jadi kalian tuh perlu pahami banget kalian itu SKB-nya, tahapan tesnya tuh ada apa aja. Misalnya SKB CAT, ada kesehatan, ada wawancara, ada apa, kayak gitu. Jadi kalian tuh harus pahami dulu. Kalau misalnya kalian ada wawancara, kalian wajib banget tonton video ini sampai habis biar kalian tuh jangan sampai salah dalam bersikap pada saat hari H wawancara. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi teman-teman, dari Bon Weekend ini bakal kasih tips bagaimana sih kalian harus bersikap pada saat hari H wawancara. Jangan sampai kalian dinilai kurang sopan sehingga dapat mengurangi nilai wawancara kalian. Jadi yang pertama ada masuk ke dalam ruangan itu harus ketok pintu dulu. Jadi biasanya wawancara diselenggarakan pada sebuah ruangan dan di situ biasanya pintunya ditutup dan kalian itu harus ketok pintu dulu, tok tok tok, baru kalian itu buka pintu. Nah teman-teman, pada saat kalian ketok pintu itu juga jangan terlalu banyak. Kalau misalnya kalian mengetok pintu terlalu banyak itu malah nanti jadi berisik dan malah tidak sopan. Jadi cukup maksimal 3 kali aja. Jadi 1-3 kali aja, tok tok tok, baru kalian buka handle pintunya dan kalian tuh masuk gitu. Terus jadi ini apa ya, kayak aku mau cerita aja. Jadi temanku waktu kemarin CPNS dia tuh wawancara juga. Terus dia itu malah udah masuk ke ruangan sebelum ada pewawancaranya. Jadi pada saat pewawancaranya masuk, dia udah di ruangan. Terus jadinya ditanyain, loh kok udah masuk sih, kayak gitu. Padahal tesnya tuh belum dimulai teman-teman. Jadi intinya kalian itu harus nunggu di luar dulu, jangan sampai kalian belum dimulai padahal kalian tuh udah masuk. Terus pada saat nilainya keluar kemarin SKB-nya, ternyata dia jadi SKB-nya itu nilainya sedang gitu, tidak lebih besar daripada yang lain padahal dia merasa bisa. Jadi mungkin dia berpikir, apa karena saya lancang masuk ke ruangan duluan sebelum dipersilahkan, dan seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa kita ambil pelajarannya. Jadi kalian jangan sampai masuk ruangan duluan sebelum tes dimulai gitu, dan sebelum nama kalian dipanggil. Intinya kalian harus mengikuti instruksi dari panitia. Jadi jangan sampai apa ya, sesuka diri kalian sendiri aja, semau kalian diri sendiri aja, itu enggak. Tapi kalian harus mengikuti prosedur yang ada pada saat hari H. Oh ternyata wawancaranya giliran lo urutan gitu, ya udah kalian mengikuti urutan tersebut. Jangan sampai belum dipanggil kalian udah masuk dan sebagainya, kayak gitu. Nomor 2, sopan menyambut wawancara. Jadi sopan di sini kalian itu pada saat masuk ke ruangan setelah ketok pintu, kalian itu harus senyum dan mempersembahkan senyum terbaik kalian seramah mungkin agar kalian itu terlihat tidak sombong dan sangat menghargai wawancara teman-teman. Tapi senyumnya itu jangan berlebihan juga, nggak usah ketawa-ketawa juga, yang penting senyum ramah kayak gitu. Terus habis itu setelah kalian sudah senyum dan ramah, kalian sapa wawancaranya, selamat pagi pak atau selamat pagi bu, kayak gitu. Kalau enggak, kalau mungkin sekiranya beliau itu berkerudung, maksudnya dia beliau itu adalah wanita berkerudung, mungkin bisa ditambahin assalamualaikum, selamat pagi bu, kayak gitu. Terus habis itu kita masuk ke tips yang berikutnya. Jadi teman-teman, langkah selanjutnya adalah berjabat tangan atau salaman. Jadi salaman di sini kalian itu harus tahu, kalau misalnya kalian salamannya sangat lemas tangannya, berarti kalian itu seperti tidak bersemangat atau males, tidak berminat mengikuti wawancara ini. Terus kalau misalnya salamannya terlalu erat, itu kalian bisa dinilai agresif, terlalu pede. Juga kalian bisa dinilai apa ya, jadi kalian harus mengambil tengah-tengah, yaitu tidak terlalu lemah dan tidak terlalu erat. Jadi sedang-sedang aja, memang yang berlebihan itu tidak baik.
Jadi setelah kita berjabat tangan, itu kita jangan langsung duduk di kursi, tapi kita menunggu dipersilahkan oleh beliau pewawancara. Setelah itu beliau itu mempersilahkan kita duduk apa enggak. Kalau misalnya beliau diam aja, mungkin beliau lagi ngetes kita tuh sikapnya habis itu gimana. Jadi kalau misalnya beliau diam aja, kalian bisa bertanya, bolehkah saya duduk pak? Gitu, atau bolehkah saya duduk bu? Gitu, baru kalian, kalau misalnya beliau menjawab, oh silahkan, gitu, baru kalian tuh duduk. Jangan langsung duduk, oke? Ibaratnya kalian itu lagi bertamu ke rumah orang lain. Orang belum disuruh duduk aja, kalian udah duduk, berarti kalian itu kurang sopan. Nomor 4, jaga kontak mata. Jadi pada saat pewawancara sedang bertanya kepada kita, itu kita harus selalu menjaga kontak mata kita, jangan sampai kontak mata kita karena saking gugupnya, saking deg-degannya aja. Kalau misalnya kita apa ya wawancara gitu, nanti kita tuh ngeliatinnya bawah, terus ke atas, atau kemana-mana, karena kita tuh bingung. Kadang-kadang orang tuh kalau bingung, kalau lagi mikir sesuatu jawaban, sesuatu hal atau lagi bohong, dia itu gerakan matanya pasti ada aja gitu kan, misalnya ada kayak gini, ada gitu, gitu. Jadi usahakan wawancara itu seperti kalian berbicara pada umumnya. Maksudnya berbicara kepada orang lain secara sopan gitu. Nggak perlu kalian itu terlalu gugup atau deg-degan sehingga kalian itu pandangan matanya kemana-mana gitu loh teman-teman. Jadi kalian tuh harus fokus ke pewawancaranya. Kalau misalnya kalian gugup, kalian bisa liatin di tengah antara kedua matanya biar kalian tuh gak terlalu grogi. Jadi tipsnya untuk gimana caranya bisa menatap mata pewawancara itu, kalian bisa latihan dengan teman kalian, latihan wawancara dengan teman kalian, dan kalian belajar cara menatapnya gitu. Atau kalian bisa belajar di depan cermin, pura-pura kalian itu menjawab pertanyaan wawancara dan kalian perhatiin diri kalian sendiri, jaga fokus pandangan mata kalian, jangan kemana-mana, ke kiri, ke kanan, kayak gitu teman-teman. Jadi teman-teman, yang nomor 5 ini tipsnya, mengangguk sambil menyimak. Mengangguk sambil menyimak ini merupakan sebuah apa ya, bahasa tubuh. Kalau misalnya kalian itu mengerti apa yang pewawancara sampaikan atau tanyakan, cuman di sini jangan keseringan mengangguk juga karena itu bisa mengganggu. Dan apa ya, jadi kalian itu mengangguk pada saat-saat yang tepat aja, jangan keseringan juga teman-teman. Terus habis itu, pada saat pewawancara sedang menanyakan atau dia sedang berkata, kalian itu jangan sampai memotong pembicaraan pewawancara karena itu tidak sopan teman-teman. Pokoknya jangan sampai memotong karena kalian tuh terlalu bersemangat ingin segera menjawab gitu. Kalian sangat menggebu-gebu ingin cepat menjawab pertanyaan tersebut. Jangan ya gitu, pokoknya kalian dengerin dulu apa kata pewawancara sampai selesai. Kita mendengarkan hingga selesai perkataan dari pewawancara tanpa kita memotongnya itu merupakan salah satu kita tuh menghargai pewawancara teman-teman, menghargai dan menghormati. Kalian pasti ngerasain gimana sih kalau misalnya kalian lagi cerita ke orang, kalau kalian dipotong-potong terus, itu kan rasanya juga gak enak kan. Berarti kalian tuh sebenarnya didengerin gak sih, main potong aja kayak gitu. Nomor 6, menggerakkan tangan secukupnya teman-teman. Jadi gerakan tangan ini terkadang bisa mengganggu kalau misalnya kalian terlalu banyak kesana kesini kayak gitu pada saat wawancara. Itu nanti pewawancaranya malah jadi galfok atau gagal fokus, dia malah jadi nggak merhatiin apa yang kalian utarakan atau bicarakan, malah pewawancara sibuk memperhatikan tangan kalian yang terlalu banyak gerak kayak gitu. Terus habis itu letakkan tangan kalian tersopan mungkin, yaitu bisa di atas paha atau di atas pangkuan, dan duduk secara tegap. Jangan sampai tangan kalian malah kelihatan gugup. Misalnya kalian itu gerak-gerak terus tangannya atau nggak bisa diem, gemeteran, itu nandain kalau kalian tuh nggak siap, kalian gugup, kalian deg-degan, dan kalian bingung, intinya gitu. Jadi ada juga
referensi. Kalau misalnya kalian meletakkan tangan kalian menjulang di dada, itu berarti memiliki tanda, maksudnya kayak gini mungkin ya. Itu berarti memiliki tanda kalau kalian itu melawan atau menentang lawan bicara kalian gitu. Jadi apa ya, paling aman itu diletakkan di atas pangkuan aja. Jangan sampai membuat gerakan-gerakan yang terlalu mengganggu dan berlebihan. Itu adalah beberapa tips wawancara dari Bond Weekend. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian. Semoga kalian yang SKB-nya ada wawancara, kalian bisa sukses semua. Terus lancar hari H wawancaranya. Jangan sampai kalian melakukan kesalahan sedikit dan sekecil mungkin, dan kalian terlihat kurang sopan, itu bisa saja mengurangi nilai wawancara kalian. Jadi pokoknya kalian antisipasi yang terbaik. Wawancara itu juga perlu latihan loh teman-teman, dan wawancara itu perlu persiapan secara lebih lagi. Misalnya kalian juga harus membuat daftar-daftar jawaban yang kemungkinan bisa ditanyakan. Itu bisa membantu menyiapkan kalian menghadapi wawancara gitu. Oke, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa buat support selalu Bond Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.